Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi. Sekarang kita melanjutkan lagi Alchemia Story. Kita akan melakukan main quest. Tapi sebelum itu gue pengen warnain topi gue dulu atau helm gue dulu. Oke. Biar bulu-bulunya ini warna merah gitu. Mana karakter? Gear dikedar. Detail change use it yes okay nice that's look more good for me okay let's go oh ya yeah, apa nih ini tapi gua kode kota tanya questnya dalam kota kan so gimana tes trials Sebastian kayak gua tahu di mana kayak kita harus ke ini gua mungkin akan main dua quest mungkin kalau waktunya nggak panjang. Kalau panjang mungkin nanti lagi aja. Oke, kita ngobrol si Oxcarp. Hey, kebo, antar saya ke sini. Oke, bos. Alright then. Aduh, gue bicara dengan kebo. Bicara dengan kebo. Come on. Ini nge-lag karena luar biasa. Ya, kalian lihat aja lah. Pada fire-nya menghilang cuma namanya doang ya kan. Nah, baru muncul dia. Oke, tapi kok ada suara shhh, karena ada kipas di sebelah kiri gue. Panas banget coy. Gue belum bisa beli AC dan lain-lain jadi ya supaya kipas angin. Strugging Battle Trails. Perjalanan seorang butler atau pelayan. Ah, di sana. Oh, lu di sana ya? Miss Marianne's favorite, correct? Seorang yang difavorit sama Miss Mariana betul gak deh? Domo. Gue tuh gak terlalu ingat lu gak deh. Bas Miss Mariana told me to pass on her message. Oh tuh ngasih pesan katanya ke kita teh. Oh nganterin 3 garlic. Oke. Okay. It's all from now. Itu aja untuk sekarang katanya. Oke. Okay. Gue garlic ada. Kalau tinggal dikasih aja dia, ya kan? Oh, namanya God, iyalah Tuhan namanya. Nyerbin banget. Ini jujur ya, gue main-main game ini kadang-kadang sebel sama orang Indonesia sendiri tuh. Bukan berarti gue nganggap orang Indonesia itu sama semua gitu ya. Cuma ada beberapa orang Indonesia gila, toxic luar biasa. Dan jujur kadang-kadang gue jadi kayak agak malu gitu loh ketika main apa ada orang Indonesia yang banyak omong kayak begitu, toksik kayak begitu. Gue kadang-kadang suka ngobrol ke player lain cuma pakai bahasa Inggris aja, nggak pakai bahasa Indonesia. Kadang menyenangkan gitu loh, lu ketemu pemain yang satu negara sama lu atau satu mungkin satu kelompok sama lu atau teman lu lah seperti itu kan. Tapi ketika dia toksik dan lain-lain itu memalukan sih untuk gue. Apalagi untuk perkara-perkara cuma mungkin di chat banyak orang ngobrol kayak begini kan banyak orang ngobrol kan nggak bisa kita hindarin karena orang ya punya ini semua punya keperluan masing-masing gitu loh di game ini entah itu cuma sekedar butuh bantuan sekedar ngobrol atau mungkin pengen kenalan dan segala macem kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu cuma apa ya kadang-kadang dia mungkin nggak seneng kali dia ngomong berisik bacot dan lain-lain gitu aduh ampun let's go. Ya kalau kalian nggak mau berisik ya tinggal jangan dibuka chatnya gitu kan, tinggal jangan dibuka chatnya. Dan gak usah dibaca, selesai kan gitu loh. Susah karena ini kan gimana orang itu kan chat umum gitu loh, susah chat umum. Lu nggak pengen berisik ya agak susah. Oh, I see that's what Miss Mariana request. Goodbye. No. Oh itu aja untuk permintaan Miss Mariana. Sampai jumpa sekarang teh. I didn't know you are here. Gua enggak tahu lu di sini ya, Teh. Oh, Mariana yang nyambut. Nakanaka oka o mise ni naranai kara dou sareta no ka to shinpai shite orimashita. Gua concern, gua mengira ya, ketika lu enggak pernah apa ya, enggak pernah bertemu udah lambat pak, kita udah lambat kayak khawatir lah dia. Sebastian mo dou shite oshiete. Biasanya kenapa lu enggak tahu gua, Teh? Tadi. Lo bisa pergi sekarang katanya. Apa maksud dari itu nona teh?
Ini waktunya gue untuk tidur katanya. Sampai jumpa sekarang. Itu doang subquestnya, really? That's kind of short. Oke, 50 gems. Gue butuh gemsnya nih karena pengen ini loto, gacha, sayap. Gue pengen banget. Itu belum ini. Gue cek the flower gift to Cape. Oke, flower. That's it. Oh, oke, kita bisa travel sana aja langsung kali ya. Oke, kita naik kerbau. Bagus ini, bagus kuning sih. L ini kali, gue seneng warna putih ini gitu loh. Gue jadi kayak agak kayak sensei ya lo. Udah kekuatannya tangan kosong. Gaya-gaya helmnya kayak begitu. Itu kan helm lebih kayak topeng ya. Oke, tet, lewat. Kadang kalau lu main-main toxic kayak gitu, misalkan itu kalau lu kasih sama teman lu sih nggak masalah ya. Cuma kalau kayak ke orang lain yang mungkin ngedengar yang nggak terima atau gimana ya, lebih baik jangan gitu loh. Karena orang nggak terlalu, ada yang senang ngedengar kata-kata toxic dan menganggapnya lucu, ada yang enggak gitu kan. Nah itu yang harus kalian pertimbangkan untuk gak melakukan hal-hal seperti itu. Gue jujur orang yang gak terlalu seneng dengan orang ngomong toksik, apalagi gak ada ininya, gak ada keperluannya sama sekali. Gitu kakak. Lu gak, lagi gak berantem ayo itu toksik. Woi goblok, woi anjing. Aduh udah deh jangan. Bener-bener barbar orang Indonesia kadang-kadang. Di Eternal Flower. Oh ini oke. Ini bunga yang lu buat. Wah luar biasa. Gua akan mengambil souvenir ini untuk kakak deh. Mungkin kakak kata saya kerja keras hari ini katanya. Bekerja keras tapi pertaruhannya adalah kesehatan dia. Gua bunganya bisa menyembuhkan even our narrow house, bahkan rumah sempit kami seperti like city barn. Oke. Okay. Lu benar-benar menjaga dia ya, teh. Enggak kok, ini sesuatu yang biasa-biasa aja, teh. Tapi gua pengen tinggal di desa ini, enggak mau di kota, teh. Suatu hari nanti ya, lagi. Sampai jumpa ya kalau gitu. Hari ini questnya luar biasa pendek ya. 28. Yep, kita dapat ini. Oh, 15 coy. Gua pengen ke shop deh. Sorry. Ini loadingnya gak lama nih, karena kadang-kadang kalau kita masuk shop, itu loadingnya lampret tuh. Ah, ini dia. Masih ada gak sayapnya? Wah, hilang. Udah gak ada. Sedih gue. Padahal tadi masih ada. Serius, tadi masih ada. Yah, hilang dong. Gue pengen banget sayap gitu. Ini detail aksesoris lo tuh. 1200. No, I want no the wing. Gue pengen sayap. Ah, ini dia. Yes, please. Turun lo tuh. Skip. Please jangan loading lama di sini. Kadang-kadang di sini loading lama, macet, jet, kadang begitu. Ada yang like gue. Kedengaran sring. Yes. Thank you. Ini apa nih? Labirin key. Oh, kunci labirin key S. Oke. Gitar. Pop gitar. Oke, ini mungkin gue jual karena gue udah punya star earrings. Alright then. Oh, oke, okay, halo. Gue like balik deh. Oke, okay, gue pakai avatar. Berarti gue gak usah pakein lagi, sorry. Gue senjata yang di tetap lo. Oh, alah, tahu kawan-kawan. Mohon maaf. Yome
give wheel up, limit break, yes, select, oke. Okay. 60.000. Langsung gembel tiba-tiba. Oke deh. Gila. Jadi 1330. Itu ya apa attack-nya? Gue pengen pakai aja kali ya. Ini berapa sih? 1200. 1500. 1500. Ini gede nih. Oke, mungkin gue remove. Set. Yes, main gear-nya berarti pakai ini. Alright then. Jadi bukan cuma sekedar itu lagi. Tapi ini juga. Oke, world map. Kita apaan nih? Gue pengen sini nih. Pengen naruh barang-barang gue dulu, abis itu kita main quest lagi gitu. Karena sub quest lah, jangan main quest, sub quest. Ya, take a pick, ngambil babi. Di sini gue efektif on village. Oh, ini cerita lanjutan yang kemarin babi itu. Oke. Cuma gue jujur agak khawatir yang sama si yang si siapa namanya gue lupa. Yang pendetanya yang di desa itu. Kadang-kadang dia menggunakan kekuatan Mamonos, akhirnya nanti bisa berubah jadi Mamonos, itu masalahnya. Oke, otoran. Gue mau bareng dulu, apa langsung main sub quest ya? Bentar, gue mau bareng dulu deh. Kita mau bareng dulu, naik bareng dulu. Oke, let's go. Iko. Ada 667, untung ada 69, bahaya 69. Tadi mana sayap? Pinky Girl, Jagu Labirin Key, S, Moonlord Wings, ah ini dia. Oke. Nanti yang lain-lain mungkin gue taruh lagi nanti dulu, karena inventory gue udah penuh banget, gila. Padahal udah 160 loh. Itu karena lu kepake buat bahan-bahan kayak buat sintesis dan lain-lain. Bahan-bahan untuk crafting dan lain-lain gitu loh. Penuh, gila, gue sampai beliin slot tas pake gemsnya itu. Aduh, kata gue. Oke, let's go. Iko. Oke. Closet. Gak ada di sini ya. Apa ini? Pumpkin bag bukan. Ah, ini deh. Store. Oke. Bentar, avatarnya nambahin ini gak nih? Nambahin apa namanya? Nambahin attack. Kalau namanya attack sayang banget ke taruh situ kan gitu. Ini kalau yang ada avatar asus nambahin attack tuh, ini dapat dari ini nih gue. Dapat dari event yang baru. Bentar, mana dia? Oh, namanya attack kan? Please jangan namanya attack. Oh, namanya HP 30 lu, water defense. Ah, ya udahlah, biarin. Keren sih ya. Mungkin bajunya harus gue ganti warna biru juga kali. Ya gak sih? Nice. Mungkin ini pakai ini. Keren sih. Lu kayak, lu tau gak, kayak sensei ya gimana gitu kan, gak jelas. Oke, Yome-nya pakai nggak? Nggak usah lah Yome-nya. Gini aja. Oke. Kita navigasi. Oke. Autorun. Gue butuh gems-nya doang sebenarnya. Jadi kayak ini kan sensei ya. Sachisineta. Okoru kosumo. Adutsu. Uike. Uatio. Urusa. Nanti copyright lagi. Aduh, jangan deh. Apa nih? Aduh, anda minta Gerumi dibunuh. Oke. Let's go. Saya spesial nambahin gitu atau gitu, nggak gua taro itu. Nice. Let's go. Boom, bada bim, bada bim, bada boom.
plan ekonomi. Oh, ada item situ. Halo. Limon. Oh, oke. Archive. Oke. Bisa buat beli ini nih. Oke, dua lagi sip. Boom, push. Gila kayaknya udah kecidori ya, tahu. Dush, meledak di udara. Oh ya, satu lagi. Gear Lumi ya, saya butuh Gear Lumi, bukan Konomi. Oh, halo. Dapat potato. Ajar. Boom. Badum. Arigato. Ya, yeah. Skip. Saya tidak butuh arigato Anda. Saya mau main quest. Main quest, sub quest. Nice, keren ya. Hihi. Mungkin ntar dulu. Chest position avatarnya jangan terlalu ini deh. Gua tahu saya itu di situ gitu. Isi pos. Oke, saya di depan sini bagus ya. Isi pos saya deh. Ya, tapi agak benar agak maju. Di 10 ya, 10. 10 deh, 10 10 10. Alright. Wah, kurang. 20. Oke. Pas saya masuk ya. Ya agak-agak ini aja. Keren aja kelihatannya. Iha. Kok berhenti sini? Why berhenti di situ? Why? Oke, utaran. Dari game ini lalu kalau misalkan autoran itu harus balik lagi ke jalan utama baru bisa autoran gitu. Oh, let's go. Oh, ada apa itu? Oh, neon. Untuk bukan neon. Gila keren, kata gasus gue. Jadi keingat sensei ya gue. Ada Vegasus. Alright. Si Rika. Color nete Rika. Tididit. Why so long? So long, the loading. Ya udah 3 quest kita, karena pendek questnya. Babi yang bisa bicara. Halo, terima kasih untuk Wild Spring Water, oke? Okay? Di waktu kemarin, oke? Okay? Terima kasih untuk lo. Kanu Katsu jadi baik lagi. Baik, ini udah. Ya tapi kenapa? Hei, siapa itu katanya? PK, temannya Badi. Oh, temannya PK. Ya ampun. Provisial itu apa ya? Coba ntar, gue cari di Google Translate. Provisial. Provisial. Bisa nggak orang lebih udik daripada dia sendiri udik atau kampungan?
lu kan orang yang udik katanya juga, katanya oing oing katanya. Katsunya jadi toksik. Hei Katsu, jangan ngomong seperti itu. Kenapa Rika? Lu nggak yang pengen gue ngomong kan? Bagaimana? What do you mean how? Apa yang lu maksud dengan bagaimana? This don't you insult anyone? So that you don't insult anyone. Jadi lu nggak bisa insult itu, jangan toxic orang lain. Lu nggak bisa ngomongin orang kampungan deh. Apa itu kasar untuk mengatakan sesuatu yang suatu kebenaran teh? Kalau begitu, that's make everyone in the village with their existence. Itu membuat orang menjadi kasar dengan keberadaan mereka. Hey, Katsu, ya ampun teh. Ya begitulah teh. Ketika dia datang ke rumah, dia udah mulai banyak omong teh. Katsu toxic je. He cuss a bit, dia sering banget ngata-ngatain orang. Tapi gue senang ketika dia berbicara dan I can understand what he say. Jadi gue jadi mengerti apa yang dia ngomongin. Dan juga teh, dia ada keluarga ku. Gue gak menyesal kesepian lagi teh. Dengan dia ada di sisi gue. Gue sangat bahagia dan gue bisa buat dia menjadi bahagia. Dan selain itu, segera gue akan menjadi ship of us, a tasty piece of meat. Dan gue akan menjadi potongan daging katanya. Kalau gue bisa jual dengan baik, mereka akan menjadi kaya. Dan gue akan bisa membuat dia menjadi bahagia. Dan gue akan membuat mereka menjadi bahagia juga katanya. Oing oing. Hey Katsu, lu betul katanya. Gue harus membuat lu menjadi sebuah daging. Kenapa lu menjadi sedih, Reika? Lu akan mati kalau gue melakukan itu. Dan gue harus mengatakan selamat tinggal. Dan gue akan hidup di gudang ya kan, ya? Lepas juga, gue akan mati sebelum itu. Gue seharusnya udah mati sekarang. Tapi untuk beberapa alasan, gue mau hidup dengan baik lagi sekarang. Bukan berarti gue akan bernasib menjadi gemuk, bukan ya teh? Untuk dimakan? Gue gak pengen Katsu jadi makan. Itulah, akhirnya karena si Katsu ini bisa ngomong, dia menaruh perasaan ke si Katsunya. Kenapa enggak? Lu selalu mengatakan kalau gue akan menjadi daging yang melezat, teh. Gue tahu sekarang untuk beberapa alasan gue gak pengen lu untuk gue tahu alasannya karena lu bisa ngomong sekarang. Gue gak pengen orang yang memiliki lu. Ketika lu cuma seorang babi, I don't feel this way atau gue gak merasakan perasaan seperti sebelumnya. Gue hanya berharap lu mati dengan damai, tanpa merasa kesakitan. Jadi orang-orang akan menikmati daging lezat lah. Gue tahu gue menjadi sangat egois. Ya, itu sangat egois. Tapi gue senang lu berkata seperti itu, Reika. Kalau gue bisa, gue akan mencari. Gue sangat senang kalau untuk tinggal bersama lo. Oing oing. Gue sedikit lebih bahagia dan gue pengen I wanna run around dan gue pengen jadi pengen keliling keliling katanya. Jadi pengen lari keliling keliling. Gue harap dia adalah manusia. Iya kan? Kita yang menginginkan membunuh binatang. Why I was born into family of such occupation? Kenapa gue lahir sebagai keluarga yang mempunyai posisi seperti ini? Apa kalian manusia makan daging? Well, karena benar setelah lahir,
kita bisa mengambil menguapkan gigi babinya teh. Dia tidak suffer so much pain on Christ's loyalty. Dan dia menangis sangat keras teh. Tapi kalau enggak, they would hurt other pigs and human. Dia akan menyakiti mak babi lagi, lain dan manusia. Apa kita perlu makan daging sebanyak itu? Dia ngerti bahwa ini dagingnya ini buat yang eternal itu, yang eternal apa ya? Yang katanya orang yang mau hidup abadi itu. Karena persyaratannya kalau lu nggak pengen berubah jadi monster adalah selalu makan daging. Itu yang gue inget. Kita bahkan sudah misalkan mereka dari orang tua mereka. Wait for them to get fat and dan memberikan dia agar gemuk dan besar ya, dan sip them off dan memotong saya. Gue mengambil tindakan itu untuk granted tetap ya. Tar. Kita cari artinya coy. Granted. Oh tadi. Gue udah menerima isi tanggung jawab ini yang diberikan oleh bat. Kenapa manusia melakukan hal yang buruk kepada binatang katanya? Karena itu tuh dimakan dan gak apa-apa. Itulah kalau manusia terlalu berpikir berlebihan. Jadi gitu loh, lu bener gak boleh istilahnya. Boleh istilahnya apa ya, menyayangi binatang betul. Tapi ada aturan di mana lu gak boleh terlalu berlebihan terhadap binatang juga. Seperti kayak sapi. Sapi ya dipotong gak masalah gitu loh. Tapi kadang-kadang beberapa orang ada yang, motong sapi pembunuhan. Ya betul pembunuhan, tapi kan di agama, terus ya di kebiasaan kita juga. Boleh yang memotong sapi untuk dimakan gitu. Bukan babi ya, sapi. Islam sapi, gak boleh babi, gak boleh. Yorika. Hei Rika, kapan mereka akan bertemu gue? Oing. Gue dari papa penduduk desa, kayaknya ini waktunya untuk mengirim gue teh. Kenapa lu masih gak pas yakin? Ayolah, potong gua aja di leher gua. Hentikan. Ah, sorry. Gua mau ngambil mencari angin dulu katanya. Halo. Gua agak basa-basi ngomong dia di sini. Jadi gua biarkan dia keluar. Orang, semua orang tetap ngasih tau gue di waktu untuk mengirim dia teh. But I thought he would say this himself. Tapi gue gak pernah berkata bahwa dia akan mengatakan itu kepada dirinya dia sendiri. Oke, ini dalam waktunya ya, untuk membunuh itu ya. Tapi dia berbeda. Yang gue tau rasanya berbicara dengan dia. Gue bahasa gak, seakan-akan gak bisa hidup tanpa dia teh. Gue akan kehilangan dia. Gue akan kehilangan arti dari hidup juga. Hidupnya dia segala untuk gue teh. Kalo tuh jalan yang diambil katanya mungkin gue akan mati aja teh. Dia terlalu berlebihan. Itulah kenapa Anda jangan membuat binatang bicara. Ada yang nge-like gua siapa? Ha? Yang nge-like gua siapa? Siapa yang gua like balik? Sial. Kabur begitu aja dia, ha? Sampai gua like balik. Kadang-kadang gua juga kalau lagi di buka-buka Instagram dan lain-lain kadang suka ngeliat posting-postingan orang yang berlebihan terhadap binatang gitu. Jadi katanya, oh kenapa binatang begini lah begitu, kenapa harus disakit begitu? Ya kalau disiksa sih salah ya, jelas salah. Tapi kalau nyama dipotong untuk dimakan, ini nggak apa-apa sih, di agama nggak masalah gitu kan. Satu di agama nggak masalah, kedua ya di satu di kebiasaan kita ya makan daging nggak masalah gitu kan. Mau di agama apapun makan daging nggak masalah gitu. Kecuali paling perbedaannya kalau kayak kita orang Islam mungkin babi nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mungkin nggak begitu.
Tapi ya bukan berarti daging salah gitu. Itu yang gue jadi bodoh lah gue. Kadang-kadang yang di Instagram yang ngomong-ngomong yang maksudnya bener sih, lo ngomongin itu binatang betul, jangan disiksa dan segala macam betul. Satu sisi betul gitu. Kayak dulu ada apa ya, topeng monyet kalau salah, yang dimana tangan untuk ngelatihnya itu tangannya dulu di tangan itu diketiket tangan monyetnya sampai dia kayak kesakitan gitu monyetnya. Itu ya kayak gitu nggak boleh emang, betul kalau ke situ. Cuk, kalau kayak sapi dipotong, aduh udah deh, gak usah berlebihan mikir ke situ-situ gitu loh. Oke deh kawan-kawan, gue Erdulah sampai sini, makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe, mungkin nih helm gue nanti gue ubah bulunya jadi warna biru biar lebih bagus, biar sama kayak ini. Sekali lagi makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayou. Konnichiwa. Konbanwa.